saudara. Kasihnya sungguh sempurna bagi kita, saudara. Dia terus mengangkat engkau, saudara. Dia akan terus membawa engkau naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Karena ini sebahagia dengan sungguh-sungguh, saudara. Yesus, bawa kesukaanmu untuk mengalami pribadimu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini, saudara. Nyatakan kuasamu Tuhan, nyatakan karyamu Bapa. Kuasa Tuhan yang sungguh sangat tak terbatas, saudara. Kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan,
terang dalam hidupku. Dengan rohmu yang kudus, semakin hari semakin besar anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah perisaiku. Yesus Kristus Tuhan, penerang dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Raja Damai, Dialah Tuhan Allah yang Maha Baik. Kami selalu ada karena kebaikan Dia. Kebaikan Tuhan yang membuat kami hari ini tetap walafiat. Kebaikan Tuhanlah yang membuat kami bisa berkumpul, menyembah dan memuji. Kebaikan Tuhan Yesuslah yang membuat kami dapat pada ini melakukan pesta anak domba Allah. Ini semua seizinnya, ini semua karena kebaikannya, ini semua karena rekom darinya. Tanpa rekom dari Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Urapi semua kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Biar api kudus dari takhtamu terus membakar hati, roh, pikiran kami, jiwa, sehingga hati kami tetap bergelora, bergairah, bersemangat, roh terus berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal, akurat, konsisten. Gila-gilaan habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak mundur, tidak ciut, tidak kecut, tetap maju di dalam Yesus. Karena kami tahu betul, mundur kami tidak bersama Tuhan, maju kami bersama Tuhan. Kalau kami bersama Tuhan, artinya kami dipelihara oleh Yesus, digembalakan oleh Tuhan Yesus. Karena Dialah gembala agung yang tidak pernah lalai, ya tidak pernah. Dia tetap menggembalakan kami dengan sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun penggembalaan Yesus atas kami. Semuanya penggembalaannya sempurna adanya. Urapi lidah mulut bibir hambamu, kuduskan, sucikan, supaya aku bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi memberikan impartasi atas mereka semua. Dalam perlindungan penjagaan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu tempat ini, karena tempat ini dilindungi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih semua apa yang kusampaikan, biar semua membangun iman kami, sehingga dalam situasi kondisi keadaan pandemik seperti ini kami tetap bersuka cita, kami tetap bergembira, karena kami punya Yesus. Kami bukan berharap kepada harap, tapi kami punya Yesus. Dialah yang punya segala-galanya. Dan kami bukan hanya beriman kepada sesuatu yang tidak pasti, tapi kami punya Yesus. Dialah yang pasti atas kami. Iman kami adalah Yesus. Harapan kami adalah Yesus.
Semuanya di dalam Yesus sudah tersedia. Apa-apa yang kami perlukan, apa-apa yang kami butuhkan, semua sudah ada di dalam Yesus. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta adek-adek yang di udara, cobeng, mengganggu, menghalangi, menghambat, ketika firman Tuhan diberitakan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Yang coba mengganggu pikiran, hati, intervensi dalam pemberitaan firman Allah, kami satukan ini hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, pilur dan darah Yesus membuat kami sehat. Tidak ada corona, tidak ada corona, tidak ada virus-virus corona. Semua sudah dikalahkan oleh Yesus. Semua sudah ditaklukkan oleh Yesus. Pulang kami dengan sehat walafiat. Tidak ada yang membawa kuman-kuman. Semua pulang dengan sehat. Urapi lidah mulut bibirku, jadikan berkat bagi kami semua. Dalam satu nama yang kudus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya semua kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kegembiraan, ada jalan keluar, ada kepastian. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Siapa yang suruh berhenti? Tepuk tangan terus. Oh. Haleluya. Yang di belakang itu kenapa loyo-loyo? Dikan orang semua. Haleluya. Haleluya. Yang loyo-loyo nanti kena COVID, yang semangat pasti terus dibela Tuhan. Sehat oleh Tuhan. Haleluya. 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 Sekarang yang mau dibangun adalah rohmu. Haleluya. Rohmu tetap menyala, menyambar. Sehingga rohmu punya kekuatan ilahi untuk mengalahkan semua virus-virus yang ada di muka bumi ini. Sehingga tidak akan pernah dikalahkan oleh corona. Haleluya. Engkaulah yang mengalahkan corona. Karena di dalam dirimu ada kuasa ilahi. Ada imunitas Tuhan Yesus yang dia taruh dalam hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, logika terbalik itu ternyata berlaku bagi orang dunia. Dulu pikir kita logika terbalik itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Contoh logika terbalik begini, saudara. Masa gak ada dikatakan ada? Masa percaya begitu saja orang gak ngeliat? Itu logika terbalik namanya. Tapi justru logika terbalik itu sekarang itu diterima semua orang dunia. Setiap Anda pergi ke airport, Anda akan melihat orang bawa altis di kantong atau di tas. Dan mereka pakai masker semua. Yang lucunya, habis rapid test kami berdua dengan Daniel beberapa hari yang lalu, bekas tempat duduk kami langsung disemprot oleh ada seorang Chinese. Padahal dia gak ada lihat apa-apa di situ. Tapi dia percaya. Itulah logika terbalik. Sudah mulai berlaku bagi orang dunia. Ternyata firman Tuhan ini iya dan amin. Luar biasa. Luar biasa. Cuma logika terbaliknya ini logika terbalik yang salah. Padahal ajaran yang seperti itu sudah diajarkan Tuhan sebelum ada virus-virus apapun termasuk COVID ini. Karena Tuhan berkata, mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sudah? 3, 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena meninggal. Mereka tidak melihat di situ ada virus. Tapi kenapa dia semprot bekas tempat duduk? Aku pun sempat sebenarnya kecewa. Bukan kecewa, yang tersinggung. Kenapa dia semprot? Ya, untung saya nggak bawa semprot. Kalau saya bawa semprot, saya semprot lagi pantat. Haleluya, biar semprot-semprotan sekalian. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia percaya.
bahwa di situ ada virus. Padahal dia enggak melihat. Tapi kenapa saudara ya, yang begituan orang gampang bisa percaya. Yang begituan gampang orang bisa terima. Saya tidak katakan bahwa yang dilakukan dia itu salah. Tidak, memang itu baik menurut protokol kesehatan. Tetapi kok bisa sampai sepercayanya itu gitu loh. Haleluya. Sedikit pegang tombol langsung ambil alkis. Saya lihat. Sedikit pegang gini sini. Ada lagi yang di penyeberangan waktu kami nyebrang itu. Waktu bawa mobil ke Sumatera. Disemprotnya semua itu. Yang mau didudukinnya. Wah, saudara, ternyata saudara, logika terbalik yang tidak diajarkan Tuhan diterima oleh orang. Tapi logika terbalik yang diajarkan Tuhan ribuan tahun yang lalu belum diterima oleh banyak orang. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Haleluya. Seharusnya Anda sama cara berpikirnya dengan orang-orang itu, cuma fokusnya yang beda. Ya, tapi cara kerjanya hampir sama. Anda enggak lihat Tuhan. Anda enggak lihat di situ ada malaikat, Anda enggak lihat di situ ada apa-apa. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan melindungi Anda. Bahwa Tuhan Yesus di Anda. Haleluya. Dan Anda yakin bahwa ada bala tentara surgawi, malaikat-malaikat Yesus yang diperintahkan untuk selalu menjagai kita. Amen. Haleluya. Mana tidak nampak, mana tidak lihat. Kenapa kau percaya? Karena kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, kalau Anda terus belajar baik-baik dengan Roh Kudus dan Anda masuk dalam alamnya Tuhan, di situ Anda baru bisa melihat dan merasakan bagaimana alam rohnya Tuhan itu, saudara. Dan di sanalah Anda tidak akan pernah mengalami kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, karena ternyata tidak ada lagi hal-hal yang perlu diciptakan. Karena semua sudah diciptakan Tuhan. Semua sudah disediakan di sana. Semua sudah ada di sana. Anda bukan lagi minta, Anda tinggal ngambil. Persoalannya kadang-kala ngambil pun kita malas. Apalagi minta, itu tambah sulit. Sedangkan ngambil yang begitu gampang, begitu mudah, orang tidak mau melakukannya. Mungkin ada di antara saudara kurang paham bahasa saya. Lupa. Kami semua mau ngambil. Iya, semua kita mau ngambil. Tetapi mengambil yang sudah disiapkan Tuhan itu bukan suka-suka kita. Kita harus mengikuti prosedur Tuhan. Kita harus mengikuti protokol Tuhan. Haleluya. Kita harus berkenan di hatinya. Kita harus menyenangkan dia. Kita harus selalu hidup di dalam dia. Maka apapun yang Anda perlukan, apapun yang kubutuhkan, sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk hidup karena percaya, bukan melihat? Karena sesuatu barang yang dilihat bisa berubah-ubah. Kalau saya melihat ini lagi penuh, saya pergi keluar dan saya balik lagi udah kosong, ternyata sudah diminum oleh Pak Jandri. Saya bisa kecewa. Karena saya berpikir pulang saya kemari, saya pasti minum air yang saya lihat tadi. Ternyata setelah saya sampai, airnya sudah tidak ada. Haleluya. Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mempercayai apa yang dilihat? Haleluya. Kita bukan dilarang ya melihat sesuatu yang dilihat dan mengetahui bahwa itu apa dan apa, bukan dilarang. Kita tahu betul ini adalah kain.
tapi kita tidak boleh mempercayainya. Haleluya. Karena kalau kita mempercayai kain ini, sekali waktu didaur ulang, dia tidak kain lagi. Dia bisa menjadi sesuatu molekul, entah apa namanya, saya gak ngerti, saudara. Jadi semua yang dilihat bisa berubah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang kadangkala harus membutuhkan waktu panjang. Semua bisa berubah. Haleluya. Kalau seandainya kau mempercayai yang dilihat, maka tidak lama lagi kau pun akan cerai sama istrimu, kau akan cerai sama suamimu, kau akan putuskan pacarmu. Kenapa? Karena saudara, setiap tahun ya kulit manusia akan berubah. Dulu saya ingat betul itu, istri saya itu kulit tangannya itu tebel, udah tebel itu ketat. Sekarang kendor, asal dipegang sudah mulai bisa tertarik. Haleluya. Tapi saya gak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya percaya betul dengan yang gak kulihat. Karena Tuhan katakan, itulah yang terbaik, itulah yang tercantik. Aku percaya dengan apa yang tidak kulihat. Haleluya. Karena yang tidak kulihat itu adalah yang Tuhan taruh di dalam otakku. Yang tak kulihat itu yang Tuhan taruh di dalam rohku, di dalam hatiku. Itu sebabnya Anda tidak akan bisa mempercayai sesuatu yang Anda gak lihat kalau Anda tidak mengalami Kristus secara pribadi, tidak mengalami Kristus secara akurat. Tapi ketika Anda mengalami Kristus secara pribadi, mengalami Yesus Kristus secara akurat, Anda bisa mempercayai. Amin. Apa yang Anda gak lihat. Karena Anda tahu benar, apa yang tidak Anda lihat sudah Tuhan siapkan semuanya. Haleluya. Apakah dulu mama mereka punya anak? Tidak. Tidak ada anaknya dulu. Tapi sekarang udah berapa anaknya? Udah gede-gede. Dulu gak dilihat, tapi sesungguhnya Tuhan sudah siapkan anak itu. Nah sekarang dia baru percaya dia punya anak. Itulah yang namanya orang percaya kalau lihat. Padahal sebelum anak itu ada sekarang, itu sudah ada sebelum dunia ada. Di dalam alamnya Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya engkau tidak boleh tinggal di alam nyata ini. Engkau harus tinggal di alam Tuhan. Saya tahu ada di antara saudara yang kurang paham apa yang saya katakan. Pak, bagaimana kaki saya harus saya injakkan kemana? Haleluya. Kakimu boleh menginjak ke tanah, tetapi rohmu harus tetap mengalami surga. Sehingga kakimu yang menginjak tanah itu tidak berpengaruh untuk masa depanmu. Padahal tanah yang kau injak itu tanda tandus, tapi masa depanmu tetap masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan sudah siapkan untukmu yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau Anda baca baik-baik saudara, di dalam Ulangan 28 Anda baca baik-baik di sana. Di sana ada bicara kutuk, ada bicara berkat. Saudara tahu penyakit sampar di sana akan kena kepada orang yang tidak dalam berkat Tuhan. Baca baik-baik. Haleluya. Jadi orang yang dalam berkat Tuhan, dia tidak akan kena penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Sama dengan COVID. COVID bisa nular ke orang-orang yang tidak dalam proteksi Tuhan, yang tidak di dalam hadirat Allah. Tapi kalau Anda dalam proteksi Tuhan, dalam hadirat Tuhan, COVID tidak akan bisa menyentuh tubuhmu. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Selama new normal, sebulan saya bisa 2 kali terbang ke beberapa pulau. Sampai hari ini saya sehat walafiat. Banyak orang-orang yang komentar
Ada komentarnya yang pesimis, ada optimis, ada yang mungkin karena iri hati, ada juga komentar yang baik yang memuji-muji. Ada mereka berkata, wah luar biasa ini pendeta. Makin keadaan suasana yang gak menentu, COVID makin tambah di mana-mana, makin zona-zona merah bertambah, tapi penginjilan jalan terus. Penginjilan tidak boleh berhenti. Kalau penginjilan berhenti artinya Tuhan kalah sama COVID. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah kalah dengan COVID. Tuhan pasti menang terhadap COVID. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ada seorang ibu beberapa hari yang lalu, kebetulan dia sepertinya hari ini gak hadir. Dia bilang, saya takut ke gereja kalian. Kenapa? Gak ada yang pakai masker, katanya. Haleluya. Saudara, di gereja ini tidak dilarang pakai masker. Yang dilarang di sini tidak pakai celana. Kalau pakai masker gak apa-apa, boleh-boleh saja. Karena menurut Anda, Anda harus menjaga diri Anda dengan masker. Tapi bagi saya gak usah pakai masker, karena saya yakin betul bahwa saya dalam perlindungan Yesus. Amin. Haleluya. Saya tahu yang dengar ini ada yang kontradiksi, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra. Saya percaya itu semua. Tapi saya enggak peduli apa yang orang katakan tentang saya. Saya hanya yakin apa yang Tuhan katakan tentang saya. Amin. Saya dipelihara, dijagai, dilindungi. Sampai akhir hayat saya dicek dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahkan saya yakin betul ketika nanti saya meninggalkan dunia ini, saudara, meninggalkan bumi ini, saya dicek Tuhan ternyata bukan karena penyakit. Tidak ada penyakit. Tapi kenapa bisa? Ini orang meninggal dunia atau wafat, meninggal mati. Karena rohnya kembali ke Bapa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda harus betul-betul di hadirat Tuhan. Kenapa? Saya tahu betul 98% di sini orang-orang yang bekerja di pasar. Ada jual cabai, ada jual bawang, ada jual sayur, jual tomat, ada jual jeruk, macam-macam yang Anda jual. Haleluya. Puji Tuhan, di Anda tidak Anda jual. Itulah yang saya salut. Semuanya Anda jualin di sana. Anda akan berinteraksi dengan banyak orang. Haleluya. Kalau Anda tidak dalam hadirat Tuhan, Anda tidak dalam urapan Tuhan, sekali waktu apa saja bisa terjadi atas hidupmu. Karena COVID ini memang kerjanya begitu sangat licik, kerjanya begitu sangat masif, dan kerja dia begitu sangat rapi sekali. Sampai-sampai kita gak bisa lihat dia, tapi kita bisa percaya bahwa dia ada. Kan ini luar biasa ini. Haleluya. Ini kerjanya begitu sangat, wow, bukan hanya sekedar masif, tetapi rapi sekali. Saudara tahu, kalau Anda tidak dalam hadirat Tuhan, sekali waktu Anda bisa kena. Haleluya. Makanya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amen. Jadi COVID ini jangan dianggap ini adalah malapetaka. Jangan dianggap ini mau kiamat. Banyak pendeta-pendeta sekarang sok tahu. COVID mau kiamat sebentar lagi. Mau masuk angka 666. Enggak. Justru semakin kosong bumi semakin lama kiamat. Loh, Alkitab jelas mengatakan penuhilah bumi. Kalau bumi udah mulai penuh baru kiamat akan tiba. Saya logikanya gampang jelaskannya. Bagaimana enggak kiamat? Kita mau keluar aja ke sini, ini udah orang. Mau keluar ke sini, sini orang. Ya, jalan raya enggak bisa lagi. Mobil enggak bisa. Orang jalan pun udah gini. Udah penuh. Udah pastilah kiamat. Mau nanam apa lagi? Enggak ada yang bisa ditanam. Enggak ada lagi di sana tanah kosong. Haleluya. Manusia semua. Ya, jadi jangan terlalu berlebih-lebihan bahwa COVID ini tanda-tanda mau kiamat. Haleluya. COVID ini adalah suatu virus yang memang sengaja bergerak untuk mencari orang-orang yang tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Makanya kayak Pak Predi ini selalu saya doakan dia.
Karena dia kan musisi ya, selalu berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin pun gak dia kenal. Kalau tidak kita dalam proteksi Allah, dalam hadirat Tuhan, saudara, kita gak bisa mengandalkan hanya sekedar masker. Jangan Anda langsung kalau pakai masker seolah-olah Anda udah selamat. Pakai alat seolah-olah udah aman. Haleluya. Oh kalau gitu, gak usah pakai masker. Sedangkan pakai masker aja belum tentu aman, kok gak pakai masker. Pakailah. Di luar sana, di sini gak usah. Haleluya. Haleluya. Tetapi itu masker itu tidak menjamin Anda. Haleluya. Artis itu tidak menjamin Anda. Hanya ada satu yang bisa menjaminmu. Yesus Kristus Tuhan Allah. Itu yang menjamin hidupmu. Haleluya. Itu sebabnya saudara, saya katakan tadi, COVID ini bukanlah tanda-tanda mau kiamat. COVID ini adalah satu virus yang memang bergerak masif dan begitu sangat rapi untuk mencari orang-orang yang tidak tinggal dalam hadirat Tuhan Yesus. Ada orang protes saya. Loh, yang di Medan itu dua pendeta yang mati. Virus corona tidak takut dengan pendeta. Ya. Dengan boksu, apalagi boksu. Pendeta aja dia gak takut, apalagi boksu. Haleluya. Dengan ustaz pun dia gak takut. Haleluya. Dengan habib, dengan kiai, dengan apa saja dia gak takut. Dia hanya takut kalau di dalam orang itu ada pribadi Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Loh, saya mau buktikan. Berapa ustaz yang mati? Berapa pendeta yang mati karena COVID? Berapa biksu yang mati karena COVID? Haleluya. Tapi tidak pernah ada dokter yang mengatakan, ini mati karena COVID. Ya. Oh, karena orang ini tidak tinggal di dalam Yesus. Belum ada. Haleluya. Haleluya. Iya. Itu hanya saya yang bisa ngomong itu. Dan itu hak saya untuk bicara. Haleluya. Kenapa saya punya hak bicara? Karena saya punya pengikut. Andalah pengikut saya. Paulus bilang di suratan 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Pendeta sekarang lain. Jangan ikuti aku. Ikutilah Tuhan. Jangan lihat aku, lihatlah Yesus. Lah gimana orang mau lihat Yesus? Dia yang berdiri di mimbar. Haleluya. Tidak berani mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Disebabkan dia tidak melakukan firman Tuhan. Anda bersyukur punya gembala di tempat ini yang betul-betul melakukan firman Tuhan. Yang betul-betul radikal percaya kepada firman Allah. Haleluya. Coba kau cek di Google, di mana-mana, semua di YouTube manapun, Anda enggak pendeta yang zaman COVID ini buat KKR setiap bulan beberapa kali keluar daerah. Enggak ada. Kemarin itu di Duri seharusnya semua. Sudah oke semua yang di Duri. Akhirnya mental satu. Karena apa? Karena jemaatnya bilang nanti pendeta yang dari Jakarta bawa COVID. Haleluya. Padahal saya hanya bawa kopi, bukan COVID. Haleluya. Makanya akhirnya dia nyesal. Yang datang gua kasih kopi. Akhirnya mereka cerita, oh tadi enak lo kopinya. Oh, waduh, gua pikir bawa kopi, toto kopi. Haleluya. Jadi akhirnya kami harus ke Dumai jauh lagi. Karena Dumai yang terima. Puji Tuhan yang di Dumai jemaatnya ratusan. Ya nanti akan diupload videonya, Anda akan lihat. Apa yang saya ucapkan di sana. Haleluya. Akhirnya di Pekanbaru, ya, buayanya besar, bagus. Yang datang sedikit. Paling segini ini. Tapi gerejanya ada 5 kali dari sini. Lebih. Buat apa gereja besar-besar kalau gak ada orangnya? Haleluya. Makanya aku bilang penuhi sono, penuhi 40 orang lagi nih. Kita beli mall. Amen. Loh, Pak Henry kemarin jemput saya. Dia cerita-cerita sama Daniel. Sana macet loh Daniel, kalau kita lewat Cengkareng, kita lewat Kapuk saja. Macetnya di mana? Aku bilang, karena ada mall baru katanya. Oh gitu, iya. Terus saya bilang, berarti Carrefour sekarang
sudah kosong dong, hampir kosong. Haleluya. Nah, itulah kan kebilang sampai ini tanda-tanda kan? Nanti kalau punya kita. Itu punya kita nanti. Haleluya. Ya, kau yang setia dapat nanti. Iya, kau tinggal doa aja, doa minta blok berapa, nomor berapa. Doa aja di rumah. Haleluya. Lihat Ibu Manurung ketawa-ketawa. Kenapa dia ketawa-ketawa? Dia pikir kan begini, dia jual mie goreng dibayar 15.000. Jual mie goreng, kapan dapatnya ini? Jangankan mall, motor pun susah. Kita tidak percaya dengan yang nampak. Aku percaya dengan apa yang gak kulihat. Amen. Aku gak lihat 7 triliun, aku gak lihat 100 triliun. Tapi aku percaya bahwa itu ada di dalam alamnya Tuhanku. Amen. Yesus dialah alam apapun adaku. Kalau ini misi Tuhan, kenapa gak bisa? Haleluya. Anda tahu, setiap kali kami berangkat itu puluhan juta habis. Dari mana uangnya? Apakah saya minta sumbangan dari saudara? Apakah saya jalankan proposal? Tidak. Tapi Tuhan punya banyak cara. Amen. Untuk memberkati saya supaya misinya tetap jalan. Amen. Karena dia tahu saya punya hati yang mencintai jiwa-jiwa, yang mengasihi jiwa-jiwa. Saya percaya Anda bisa merasakannya. Itulah sebabnya Anda jauh-jauh kali ini. Entah dari Cawang lah, dari Jati Bening lah, dari mana itulah. Haleluya, dari Bekasi lah. Yang dari dekat-dekat itu kenapa sering terlambat? Karena saking taunya hati saya. Ya kalau sudah terlalu tahu pun akhirnya jadi begitu. Pak Lubis baiknya itu. Iya kan? Hanya ngomongnya aja nyeh itu kencang. Hatinya lembut, selembut salju. Amin. Haleluya. Saudara, bagaimana Anda mau diproteksi Tuhan? Bagaimana mau Anda dalam hadirat Tuhan secara full 24 jam kalau Anda gak disiplin sama Tuhan? Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang disiplin. Haleluya. Dia itu bukan Tuhan Allah yang sembarangan. Bahkan tidak sesuatu pun pernah terjadi tiba-tiba kalau belum dirancangkannya. Tunggu. Dia bisa buat apa saja tiba-tiba. Tapi dia gak lakukan itu. Semua dirancangkannya. Tanggal sekian aku batu. Jadi sebenarnya gak usah dirancangkan, kapan aja dia bisa. Itulah saking disiplinnya Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan sembarangan. Kalau kau anak Tuhan harusnya kau disiplin. Haleluya. Haleluya. Kalau kau sadar, puji Tuhan. Tapi kalau kau gak sadar, hama mago. Haleluya. Saya gak tahu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, maaf. Itu karena bahasa yang diajarkan nenek moyang saya. Sampai sekarang pun saya gak tahu apa artinya. Jadi maaf ya, rekan-rekan yang ada di Malaysia, di Singapura, di mana-mana. Gak ngerti saya, hama mago. Mungkin artinya itu kacau balau lah, hancur babak belur. Haleluya. Makanya saudara, bapak ibu sekalian, Anda akhir-akhir ini sedang diproses Tuhan. Tujuannya bukan supaya Anda tertekan. Tujuannya bukan supaya Anda makin melarat. Tapi tujuannya supaya Anda semakin dekat dengan Tuhan. Amen. Oh pak, tapi kan omset makin berkurang. Tapi tujuan Tuhan bukan itu. Iya. Karena Tuhan tahu kalau omsetmu makin nambah, kau pun makin jauh dari Tuhan. Lebih baik dikurangi dikit-dikit. Supaya kau dekat dengan Tuhan. Tengok selama COVID ini, makin banyak jiwa-jiwa yang datang. Saudara tahu kalau kita buat nanti alamat ini gitu di YouTube, saya yakin dari gereja yang dekat-dekat sini akan masuk semua kemarin. Mereka karena nggak tahu, di gereja dia nonton, tapi dia nggak tahu di mana lah ini. Di mana lah ini. Iya, sampai guru sekolah minggu kita ya, waktu dia nonton dia nggak tahu. Untung si Jul datang. Ini tempat kita. Hah? Iya, padahal ku lewat-lewat aja itu. Saudara, sedangkan kita gak kasih tahu aja orang bisa tahu. Haleluya. Itulah hebatnya kalau ada hadirat Tuhan. Kalau ada urapan dan kuasa Tuhan. Makanya Anda gak rugi dari Bogor datang kemari. Ada lagi katanya dari Depok. Gak rugi. Malah dia bilang, iya dari Bekasi dia bilang cukup sebulan sekali. Aduh, Bekasi mah bulan sekali. Dulu saya tiap hari naik motor ke Bekasi. Aduh, itu hal yang biasa. Makanya kalau ngomong-ngomong gitu bagi gue mah udah
War Domen. Nah, itu bahasa apa itu lagi? Itu udah bukan bahasa Inggris lagi, bukan itu. Bahasa apa itu? Iya, jadi saudara, kalau kita ikut Tuhan, ya saudara, apapun kita laksanakan, apapun kita lakukan untuk menyenangkan Dia. Haleluya. Haleluya. Anda mau diberkati? Haleluya. Pasti semua kita mau diberkati. Anda mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Hah, di sini aminnya agak sedikit tersendat. Karena menyenangkan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tetapi itu bisa kita buat. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Gampang kok menyenangkan Tuhan. Haleluya. Hati kita jaga. Karena dari situ terpancar kehidupan. Udah disiplin aja. Gereja datang tepat waktu, nyembah sungguh-sungguh, tepuk tangan sungguh-sungguh. Ini lain. Dilihat temennya di kanan tepuk tangan, dia heran. Dilihat yang di kiri, dia heran. Giliran orang mau duduk, dia tepuk tangan sendiri. Haleluya. Makanya saya bilang sama Bu Ria, nyesal nanti kalau ke Amerika, betul nyesal. Percayalah, penyesalan itu selalu di belakang. Banyak orang yang nyesal ninggalin saya, cuma mau balik lagi agak malu. Iya, nyesal nanti, gak percaya udahlah, nanti pasti telepon dia nyesal. Nyesal aku katanya, gak kayak di Metanoia, gak kayak di GPS Metanoia, lain di sini katanya. Pendetanya khotbah aja pakai masker. Tadi saya dikirim ya, biarlah aku gak takut nih mau didengar dia. Dikirim tuh, di grup kita itu, grup MP, semua pendeta-pendeta GPPS. Kan baru kita ini, ataupun 1, 2, 3 orang lah yang buka gereja. Yang lainnya kan pakai online begitu. Kayak kita beli bakso aja online. Iya, jadi sekarang firman Tuhan udah jadi kayak bakso. Bisa dipesan online. Nanti khotbahnya begini ya. Iya, nanti begitu. Iya, jadi dikirim foto ya karena memang saya dimasukkan di grup situ. Enggak ada orang. Cuma pendetanya aja, ya. Ketua MD-nya apa ketua MP itu pakai ini. Bukan pakai ini aja, pakai ini juga. Padahal cuma dia sendiri di situ. Ngapain dia begitu? saya bilang gini sama dia di grup itu, marah semua mereka. Maaf ya numpang tanya, ini di rumah sakit mana? Saya bilang, saya baru langsung kirimkan yang ibadah kita seminggu yang lalu ya kan, yang 5 hari lalu diupload. Mereka mungkin geleng-geleng terus geleng kesel dan segala macam. Memang kebenaran itu kadang membuat orang kesal. Jadi kalau Anda dengar firman Tuhan kesal, Anda jangan bingung, itu kebenaran. Apalagi Anda greget lihat saya. Kapan bisa ku makan itu? Hidungnya duluan ku goreng. Itu artinya kau sedang dijamah firman Allah. Haleluya. Jadi tenang aja, santai aja bro. Jangan bawa ke hati sampai malam susah tidur. Iya, yang penting sampai gerbang hilang. Gitu aja. Nah, di sini boleh kau greget. Kenapa? Itu emosionalmu perlu supaya kau jangan ngantuk. Yuk. Ngajar di sini di sini maksud ku makan apa ku makan gitu terus. Ah kan udah ada satu yang manifestasi. Itu membuktikan memang di dalam dia begitu. Cuma bagaimanapun iya dia tetap mencari saya kalau enggak ketemu. Gitu. Ah itulah hebatnya firman Allah itu, ketika diberitakan kita geram seolah-olah kita mau makan tuh orang yang nyampaikan firman Allah. Tapi ketika kita nanti di rumah, kita rimang-rimangi, kita renungkan. Jadi barang. Jadi. Wah. Toh dua mangi. Asing roha. Apa ya bahasanya asing roha ya? Haleluya. Apa? Iya kasihan hatiku gitu ya. Maaf karena ada ibu-ibu Chinese di sini ya kan. Cuma kebetulan saya nggak bisa bahasa Chinese, Bu. Kalau bisa saya ganti-ganti, Bu. Iya, ajarinlah saya. Paling saya kamsia, si. Jadi, saudara, sekarang kita sedang diajar Tuhan untuk hidup bukan karena melihat, amen, tapi karena percaya. Amen. Haleluya. Melangkah saja, karena percaya. Amen. Karena percaya. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 18.
Kenapa harus hidup karena percaya, bukan karena melihat? Pasti ada alasannya dong. 3, 2, 1. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang terlihat. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan tidak kelihatan adalah. Ha, kenapa kita disuruh percaya kepada yang tidak dilihat? Haleluya. Karena yang dilihat itu adalah sementara. Haleluya. Jadi kalau kau percaya kepada yang kau lihat dan mempercayai yang kau lihat, itu sementara. Nanti dalam waktu durasi beberapa lama kau balik lagi, enggak ada lagi dia. Udah hilang. Yang ngambil siapa? Yang ngambil teman bisnismu. 7 ton kawat habis. Padahal gue udah janji sama yang punya. Oke, deal. Pas gue datang, udah diambil sama dia. Kalah di tikungan. Jadi jangan percaya dengan yang begituan. Jangan percaya dengan yang kau lihat. Haleluya. Percayalah dengan janji Tuhan. Pasti engkau tidak kecewa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, kemarin ya, saya pas mau pulang, itu kan kita memang khotbah di sana tidak dikasih apa-apa. Ya dikasih sekedarnya, ada yang nyalami 200 lah satu gereja, ada yang 500. Makan sih dikasih. Terus tiket kami kan luar biasa mahalnya sekarang itu batik itu kan. Wah, itu hari Jumat, berarti hari Sabtu kami harus terbang. Jumat jam 7 malam belum saya beli tiket. Tapi saya gak mau ceritain sama anak saya gak mau. Kenapa? Karena jangan sampai dia nanti ngomong, weh, aku hanya percaya apa yang kulihat. Apa yang bapak omong, gak percaya. Takut saya dia ngomong gitu. Nah, saya diam aja, tenang. Nanti nih, ini hujan agak reda sedikit, kita keluar pagar, karena kami terakhirnya tinggal di rumah misi gitu loh. Iya, karena memang hotel itu hanya sampai Jumat. Itu pun kita tinggali sebelum Jumat. Karena pindah lokasi. Iya kan? Padahal hotel itu VIP yang diambil. Yang paling mahal. Di depan kolam renang. Makanya aku bilang, oh kalau jemaat-jemaat ikut lena, lena mereka kasihan. Mereka tidurnya di bantal-bantal keras. Aku pikir kan. Haleluya. Itu makanya istri saya sering kalau video call dia, enaklah kalian ya. Enaklah kalian. Loh, sebenarnya kita bukan cari enak. Haleluya. Kita gak mau cari enak, tapi Tuhan kasih yang enak. Haleluya. Saudara, jadi pas malam Sabtunya atau Kamis. Berarti Kamis malam Jumat tuh hotel ditinggalin, padahal 2 kamar itu sudah dibayar semua. Kita dari Duri ke Pekanbaru itu kira-kira 3,5-4 jam lah. Ya kan, saya setir sendiri. Karena supirnya udah pulang. Haleluya. Anda udah lihat YouTube-nya? Ya. Iya. Saya tahu ada yang mau lihat tetapi enggak punya kuota. Jadi saya kasih dispensasi ya. Saya ceritain. Sebenarnya enggak usah ceritain lah waktunya, tapi kasihan kan Anda enggak punya kuota gimana? Makanya sekarang saya nabur terus, tanya Pak Hendri. Sampai kemarin langsung nomor lu berapa ya? Sumpah bu, kok banyak kali pas 100, gak apa-apa aku bilang. Tapi pas pergi diantar tabur, saya sekarang nabur-nabur aja. Pas mau pergi saya bilang, nih uang 500 ribu, beliin semua tuh. Yang singer-singer itu batik tuh, beliin. Nah nanti yang belum dapat lagi, beli lagi saya. Maaf. Haleluya, saya mau nabur-nabur aja. Udah COVID gini ngapain lagi simpan-simpan, habisin aja lah. Nah, COVID ini ngapain lah. Saudara kalau udah COVID gini masih pelit-pelit lagi, kau mampus lah kau. Gak percaya, COVID itu pertama ya, selain orang yang gak dihadirat Tuhan, orang yang pelit dia cari. Gak percaya lah, udahlah terserah lah kau. Makanya aku sekarang udah gak puyeng-puyeng begitu. Bukan karena aku dapat uang banyak, enggak. Terus terang baca istriku, apalagi bulan ini. Enggak. Tapi saya bilang, udah, mah, bilang, nih, tabur, beliin. Nah, pas pulang saya lihat, dibeliin, tapi kok saya lihat bajunya beda-beda warnanya. Belum? Oh ya, beli lagi nanti ya. Haleluya, penting yang layani semua nanti. Ah, tadi saya teringat baru. Teringat sepatunya kok beda-beda. Wah, kulihat kayak
Sepatu Mama Christine bagus nih. Ah, nanti sepatu pelayan Tuhan semua itu. Apa mereknya? Bro Ciri atau apa? Terserah. Apapun mereknya kita beli. Gak usah takut. Gak usah ada takut sama merek. Takut sama Tuhan saja. Sama merek kau takut-takut kau. Kau kadang-kadang lihat merek. Takut. Tapi sama Tuhan gak takut. Haleluya. Mereknya ini. Wah, ini berapa? 100 juta. Jangan. Haleluya. Jadi takut sama Tuhan aja. Amin. Haleluya. 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 Iya, kalau khotbah di kalangan orang-orang yang high class enak dikit kita bisa keron. Ah, ngomongin aja kau. Besok juga kulihatnya kau makan nasi goreng gitu kan. Nah, makanan itu gak menentukan kualitas seseorang. Haleluya. Memang aku suka nasi goreng. Iya, haleluya. Dikasih pizza hut saya gak suka. Dikasih steak gak mau terlalu keras. Sakit gigi saya makan steak. Ya apalagi steaknya yang model apa itu. Haleluya. Tapi orang kan suka itu kan. Steak daging maksud saya. Haleluya. Jadi saudara, kenapa kita disuruh sama Tuhan supaya tidak percaya kepada yang kita lihat? Karena yang kita lihat ini suka bohong. Suka berubah-berubah. Tapi janji Tuhan, walaupun kita gak lihat sekarang, ini pasti terjadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya. 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 Makanya sampai hari ini kok hidup kan? Amen. Itu kalau enggak Tuhan yang pelihara gimana? Udah mati. Orang aku udah dengar kok berapa hari sampai jeruk enggak laku katanya. Busuk. Ada lagi yang sampai langganannya habis karena pulang kampung terlalu lama. Tapi lihat, sekarang dipulihkan Tuhan dia. Iya. Ya itu kadang-kadang kita gak syukuri semua itu. Kita kayaknya hidup ini hanya percaya dengan yang lihat, dilihat, dilihat. Iya. Kalau kita udah ngeliat duit, matanya itu berubah. Bener, walaupun gak tidur 4 hari 4 malam itu ngantuknya hilang. Nih, ngitung. Ngitung itu. 1000, 2000, 3000. Iya. Walaupun itu 2 hari 2 malam, kan uang itu memang kalau dihitung semua ada 30 juta, tapi uang ribu-ribuan ada 2000, 1000 kan bisa 2 hari 2 malam baru selesai. Tapi enggak bakal capek. Kalau duit enggak capek ya. Tapi kalau suruh baca firman? Iya, masih pada mulanya aja dia. Pada mulana. Masih baru pada mulanya. Belum lagi pada akhirnya. Jadi masih pada mulanya. Udah ngantuk bagaimana sampai akhir. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya hanya percaya kepada janji Tuhan. Amen. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Kalau saya lihat pun ini ya kayaknya gimana ya. Gimana ya nanti ya. Ini kulit makin tambah terus jiwa-jiwa. Tambah 40 lagi gimana ini. Wah, pasti si Naomi nanti ember mulutnya. Pendeta bohong, pendeta bohong. Katanya mau beli mall, katanya mau beli mall. Padahal udah kudoakan. Iya, udah kudoakan. Nomor 4 blok A, nomor 4 blok A. Lantai 3, lantai 3. Mau jual parfum, mau jual parfum. Saudara, gak usah khawatir kalau Tuhan itu gak pernah dusta. Gak bohong, pasti jadi. Haleluya. 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 Nanti kalau ini udah penuh, betul-betul penuh full. Ya kalau gak jadi di batu nisan gue itu buat. Iya di batu nisan gue buat. Anak-anakku semua ya jangan protes ya. Pendeta pembohong kelas kakap. Ini kau belum mati, belum kau buat apa-apa udah protes di otakmu. Gimana kuasa Tuhan mau nyata? Aminin aja. Amin. Haleluya. Amin. Tapi gak masuk akal. Memang aku di sini bukan untuk ngakal-ngakali kau. Bisanya ku akal-ngakali kau sampai masuk akal. Aku di sini bukan mau ngakal-ngakali kau. Aku di sini mau menghancurkan akalmu supaya firman Tuhan masuk ke otakmu. Haleluya. Haleluya. Kamu tahu, akalmu dan otakmu itu beda. Yang mau diisi Tuhan itu otakmu, yang mau dihancurkan akalmu. Upah nanti aku enggak punya akal, itulah bodohnya orang. Kalau otak kita sudah dipenuhi firman, otomatis kita punya pikiran Kristus. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita tahu mana baik, mana yang benar, mana yang gak boleh, mana yang boleh. Itu udah lebih dari akal. Akal itu gini. Akal itu kucing pun punya.
Di situ orang yang punya ikannya, dia gini, masih ada orangnya. Itu akal. Pas orangnya pergi, itu akal. Tuhan ngasih kita di atas akal. Bahasanya hikmat. Haleluya. Makanya di 1 Korintus, Kristus itulah hikmat Allah. Jadi Anda gak usah takut kehilangan akal. Biar orang bilang Anda gak punya akal, gak masuk akal, ya. Apalagi kalau aku di sini khotbah, gak masuk akal nih pendeta ngomong. Memang aku di sini bukan sengaja untuk ngakal-ngakalin kau. Bisa aku buat masuk akal. Yuh, saudara, orang-orang yang ahli menipu itu adalah belajar bagaimana dia bisa omongannya masuk akal. Tapi dengan cara mengakal-akalin. Makanya masuklah terus. Store investasi. Jiwanya pun diasuransikan semua store. Habis besoknya. Asuransinya tutup, semua tutup. Terus di situ dilarang masuk karena lagi dikelilingi COVID katanya. Haleluya, mana ada yang berani masuk? Iya. Kau kalau mau ditagih utang sekarang sama debt collector gampang aja. Aku lagi COVID. Lari. Iya, aku isolasi ini. Bilang, selamat kau. Jadi saudara, kita gak boleh mempercayai yang kita lihat. Nah, ini bahasanya lain. Kalau gitu Pak, terus yang kita lihat itu kalau gak boleh dipercayai gimana dong? Nanti orang bilang kita gila. Kita hanya boleh mengetahui. Mengetahui ini warna merah. Tapi gak boleh kita mempercayai ini warna merah. Kenapa? Kau tahu? Kalau kita mempercayai ini warna merah, seolah-olah ini gak bisa berubah jadi putih. Kalau Tuhan bilang putih, jadi gak? Saya tahu bahasaku ini sulit kau terima. Karena frekuensinya beda. Haleluya. Tapi kalau kau sudah sampai dimensi seperti ini, hidupmu pasti diberkati. Iya. Betul. Haleluya. Kau jualan di pinggir jalan itu. Padahal kalau menurut hitungan orang adalah paling 100 ribunya untungnya ini. Tahu-tahu 4 bulan kau beli rumah. Heran orang. Padahal cuma jualan bubuk-bubuk itu. Kayak si Tere katanya jual bubuk-bubuk apa itu. Bubuk pun dijual sama dia. Tapi diminum jadi enak. Apa nama itu? Iya. Haleluya. Nah, orang bilang, tapi kalau memang kau betul-betul hidup diberkati Tuhan, apa yang dibuat tanganmu berhasil? Gak perlu kau harus jual apa mobil, buat showroom mobil. Buat apa kau showroom mobil? Modalnya 10M, gak ada laku 1 tahun. Haleluya. Pak Hendrik bilang kemarin, sulit ini Pak COVID. Ini kan susah orang mau mengambil kredit katanya. Mahal kali ya banyak. DP-nya. Haleluya. Ini juga katanya gak masuk-masuk sekolah. Parkiran gak ada lagi. Tapi saya bilang buktinya dia hidup. Hidup itu lebih penting. Haleluya. Jadi saudara, simpel aja berpikir ini. Jangan takut yang lain-lain. Jangan terlalu mempercayai apa yang nampak. Tapi percayalah kepada janji Tuhan. Itu maksudnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya kita baca Yohanes 20 ayat 29. Apa kata Alkitab? Yohanes 20 ayat 29. Haleluya. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya. Kencang. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya. Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara, kalau kau melihat kau percaya, itu hal yang biasa. Itu gak ada bahagianya, gak ada bahagia. Haleluya. Kau lihat gini, cantik orang kan. Kau belum nikah ini cerita saya belum nikah. Kau nikahin dia, gak ada bahagianya. Tapi orang bilang, jelek kali istrimu itu, jelek kali. Tapi asal kau pegang cantik kali dia, itu bahagia. Itulah bahagia itu. Itu, bukan yang penting bahagia. Memang kau heran sendiri loh. Orang bilang jelek kali istriku, tapi cantik kalinya. Hah, itulah kebahagiaan. Haleluya. Haleluya. Kalau dia kau bilang cantik, terus Pak Hendi bilang cantik, si Jul bilang cantik. Nanti ya habis kau pergi kerja di garap orang dia.
Maksudnya di sini haleluya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi si Thomas itu enggak percaya terus. Berapa kali murid-muridnya udah ngomong, tadi Tuhan menampakkan diri, dia masuk. Padahal ruangan tertutup, enggak percaya juga dia. Kucucukkanlah jariku, baru aku yakin nanti. Cobalah. Nampakkanlah dirinya, baru aku percaya. Nah, mereka ada lagi di ruang tertutup begitu. Menampakkan diri Tuhan. Enggak berani dia cucukkan jari. Haleluya. Mana berani? Anda karena belum ketemu Tuhan aja. Coba sekarang tuh. Itu tuh, teman setir itu yang dari Bekasi. Kalau saya tanya, siapa namamu? Hah? Teman Naomi, siapa? Randy. Sini biar masuk YouTube kau, sini. Biar orang Bekasi pun datang sini. Iya, kalau nanti kau udah di sini, orang Bekasi datang. Kok bisa ada? Mungkin dia mau datang gak tahu alamat. Haleluya. Terus aku aja udah lupa mau ngomong apa tadi juga. Percaya. Hah? Apa? Thomas percaya. Thomas percaya terus? Gak berani dia mencucukkan. Itu. Jadi sekarang siapa, Randy ya? Randy. Sekarang ya jujur. Jangan kita munafik, bohong, jujur. Kalau di hatimu, kalau ketemulah Yesus sekarang, nampakkan diri. Randy, kau mau apa? Apa yang kau minta? Sekarang dalam otak. Kira-kira. Mungkin enggak tahu, enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa berbuat. Enggak ada yang kau minta. Enggak ada lagi. Wah, ini luar biasa ini orang. Jadi dia ini enggak punya angan-angan. Ya kan? Enggak punya cita-cita, enggak punya angan. Yang penting hidup ini dalam Tuhan, iman aja. Ini hebat nih, laki-laki seperti ini jarang ditemuin. Iya. Jarang. Dia enggak pingin apa-apa. Iya, cuma nanti ini kalau dia punya istrinya kuat enggak, itu aja. Karena perempuan itu mata duitan lah, enggak percaya. Jangan kau pikir ibu gembala, itu kalau enggak dikasih duit ngamuk lah. Coba sih enggak kasih duit seminggu entar 3-4 juta kalau enggak ngamuk marah-marah, habis saya. Harus minimal ada 3-4 juta baru dia senyum-senyum. Iya. Iya. Kelihatan aja begitu. Ini luar biasa ini. Enggak ada yang dia inginkan. Berarti yang dia inginkan ini menurut saya hanya Tuhan dan Naomi mungkin. Tapi kan sorak-sorai banget. Tapi saya yakin ya, mungkin apa dia enggak paham yang saya maksudkan. Saya yakin Anda di sini semua pasti sekarang dalam situasi-situasi sulit di rumah, pasti ada angan-angan. Wih, kalau Tuhan bilang minta ini, kalau Tuhan mau kasih, saya minta mobil lah. Saya minta rumah lah. Sekarang apapun yang kau minta dikasih, apa yang kau minta? Rumah. Nah, apa lagi? No. Apa? Dia karena ngontrak jadi minta rumah apa? Ini yang baju merah. Mobil. Karena dia supir Grab, masih nyewa. Mobil. Itu apa yang kau minta itu? Mall. Itu mall. Dia itu sama imannya sama saya, minta mall. Tapi saudara, percayalah kau. Kalau Tuhan sudah datang begini, ini aku. Ayo, ini. Enggak ada lagi yang kau minta. Kau langsung gini. Hodoi. Kau itu Tuhan. Hanya. Udah mati rasa kau. Kau mati rasa terhadap yang lain, kau hanya hidup rasa terhadap Yesus. Amin. Kau mau mati rasa hari ini? Mati rasa kepada yang lain? Upah nanti jadi mati rasa kau dong kepada istriku. Enggak dong. Kalau kau mati rasa terhadap yang lain, itu justru menjaga dirimu untuk tidak hidup dalam daging. Kau hanya hidup rasa terhadap Yesus, mati rasa terhadap yang lain, hidup rasa terhadap Yesus. Tentu dong kalau kita hidup rasa terhadap Yesus, Yesus akan membuat kita merasa sayang sama istri, sama anak, sama suami. Tapi sama istri orang, kita enggak dibuat merasa sayang. Biasa aja orang istri orang. Karena kan kita udah mati tadi terhadap yang lain itu. Ya kan? Kita hanya hidup merasa Yesus saja. Jadi orang kadang gak ngerti bahasa-bahasa begini. Aku bilang, matikan keinginanmu loh. Kalau keinginanku kumatikan terus gimana pak? Anak saya kan mau sekolah.
Saya harus ingin duit untuk sekolahkan anak saya. Kan saya harus bayar kontrakan rumah. Bagaimana? Kalau keinginan saya matikan, saya nggak bergerak dong, nggak bekerja dong. Itulah nggak paham. Kalau keinginan kita matikan, Tuhan masukkan keinginan Tuhan. Tuhan nggak mungkin menginginkan kita mati kelaparan, diledek orang, diludahin, dikentutin. Nggak mungkin. Kalau dari dulu gue udah hancur hidup gue. Tuhan buat naik, 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 naik. Haleluya. Seberapa tinggi kau mau naik, dia buat. Tapi kadang-kadang di tangga dua kau mau istirahat dulu. Iya. Ada orang naik tangga sini, ibu-ibu dulu, siapa itu? Di situ duduk dulu dia. Udah aku bilang, kam, 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 duduk di sini. Jadi kadang-kadang Tuhan ini ya, kalau saya pikir-pikir, ini capek loh mendidik kita loh. Kalau saya pikir-pikir, betul. Dia udah mau bawa ke tangga yang berikutnya. Di tangga dua kita duduk dulu. Ditunggunya itu di tangga empat. Kapan lah kau Piolina, Piolina? Iya, tapi puji Tuhan, Tuhan kita ini maha sabar, ditunggunya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kalau gak ditunggunya kau dari dulu, udah habis kau. Ditunggunya di pintu itu kau. Gak datang minggu pertama, aduh mana dia. Minggu kedua ditunggunya, ah Roy mana, ah datang dia. Saudara, makanya saudara, kenapa kita disuruh mempercayai apa yang kita gak lihat? Karena yang gak kita lihat itu adalah janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya firman Tuhan tinggal tetap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Hah, kalau kita hanya percaya kepada yang kita lihat, kita tidak punya kebahagiaan. Tapi kalau kita percaya kepada apa yang kita gak lihat, karena kita tahu itu janji Tuhan, Alkitab bilang kita adalah orang yang paling berbahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, zaman kau gak punya otak seperti yang ku sampaikan ini, habislah kau. Betul. Iya, yang membuat pening itu bukan otak, kepalamu itu. Nah, otakmu itu kalau udah dikasih firman, aman itu. Tenang. Haleluya. Jadi kalau dia pun cenut-cenut, itu hanya kepala, kulit kepala. Otak langsung mensuplai, sus. Sembuh. Haleluya. Daniel berapa hari di sana ikut makan kambing terus. Betul, pas pulangnya kemarin kupikir dia kena covid lah kali ini. Gini-gini. Gini-gini. Kenapa nak? Sakit semua ini pak. Makanya kok jangan ikut-ikut aku nak, aku bilang. Kan banyak makanan lain di situ, ada makan ikan semua apa. Ya kita namanya dibawa orang makan suka-suka saudara. Ada salah seorang mabes, orang mabes pangkatnya lumayan lah tinggi. Dia suruh perintahkan ada pengusaha untuk ngajak kita makan, ngajak kita kemana-mana lah. Makan suka-suka kita. Ikut-ikutan dia. Kita gak boleh ikut-ikutan. Haleluya. Haleluya. Ya kan saya ambil tuh. Lain dagingnya di sana. Jadi gini, bukan kita minta sop begitu terus dikasih satu mangkok. Kita ngambil sendiri. Iya, dagingnya ngambil sendiri suka-suka. Ada baskom yang gede, ada yang setengah gede, saya agak gede sedikit. Penuh lah kan? Semuanya ada usus, ada apa sih? Masukin semua. Ada kulitnya, kulit kambing, ada kayaknya cari telur enggak dapat. Iya, telur kambing yang ada. Wah, itu bagus tuh. Kuat kita jadi hot bahan. Cari-cari-cari gak dapet. Heran itu. Heran dia ngeliat saya makan. Wah. Jadi besoknya hot bah. Di Pekanbaru. Wah. Minta kambing lagi saya. Orang yang lain yang bawa. Loh, bapak tahu gak di sini kambing yang enak? Kemarin baru nyampe saya diajak makan kambing di sana. Oh iya, dari situ yuk, bawa situ. Dilihatnya lagi saya makan. Sampai di tempat rumah misi dia tanya saya, Pak, Bapak umur berapa? Ini bulan 11 umur 51. Kenapa saya kasih tahu? Tanggalnya pun harus saya kasih tahu, tanggal 30 ya. Ingat ya. Ya minimal kau senyum-senyum udah lah. Ya. Pas tanggal 30, bulan 11. Udah gak apa-apa. Jangan bilang selamat ulang tahun, tapi gak ada apa-apa, mendingan gini aja.
Saya tahu. Sulit lah ya, haleluya. Tapi kalau kau cinta gembalamu, apapun bisa kau kasih, benar. Banyaknya di bantal-bantal itu, cuma ya itu benar. Tahunya aku, enggak ada orang miskin di sini. Pikirmu aku enggak tahu. Tahu aku. Kelihatannya aja yang begitu-gitu, rumahnya di gang-gang. Iya, rumahnya di gang, kalau kita mau besok naik motor pun susah gini. Iya, di situ. Tapi benar, kalau dia mau pergi dia pakai cincinnya dua. Pakai jamnya. Jam awak pun kalah harganya. Benar. Benar, lah enggak percaya. Kelihatan rumah sederhana, tapi kalau kita buka bantal-bantalnya itu. Jadi orang-orang di sini kan masih terbawa gaya-gaya dari kampung. Iya, mereka itu kalau punya uang itu enggak mau kayak orang lain. Enggak. Mereka biasa-biasa aja. Pakaiannya biasa, semua biasa. Iya, dicek pun di bank enggak ada duitnya. Di bantal. Tanya ibu pilihnya itu. Iya. Aku pernah mau layani dia, bener datang ke kapannya ke tempat jualannya. Bukan dia enggak mau nerima saya. Dia lagi ngitung duit terlalu banyak. Ya gimana mau selesai? Uang segini, uang ribuan semua. 1.000, 2.000. Harusnya kan ditumpuk-tumpuk aja. Kurang lebih segini. Ini gak? Dihitung satu-satu. Lah, kapan lah selesai? Giriin suruh buka Alkitab. Satu pun udah capek ya, Pak. Tapi kalau hitung duit ini, walaupun ini uang 1.000-an, sampai ini. Gak percaya? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sampai pagi ini. Jadi. Tapi kalau suruh baca Alkitab, pada akhirnya aja lah. Langsung dia lengkap pada akhirnya. Habis pada mulanya langsung dia lengkap pada akhirnya di sini. Wahyu 22, wah ini akhirnya. Pada akhirnya katanya ia memberikan kesaksian bla 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 bla. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, Anda sekarang itu lagi dididik Tuhan. Bukan untuk supaya Anda ini tertekan, merasa ditekan, merasa susah, bukan. Dan bukan untuk Anda pun jadi miskin, duitnya kurang pemasukan, bukan. Saya tahu orang yang hidup otaknya itu dengan realita, tapi buktinya Pak makin kurang, Pak. Yang belanja kan makin kurang. Tapi tujuan Tuhan mendidik kau bukan makin kurang itu. Itu gak ada masalah. Tujuan Tuhan mendidik kau supaya engkau betul mengandalkan dia, dekat dengan dia. Supaya kau nanti tidak berkata, karena gagah kuatkulah yang membuat aku punya ini semua. Nanti ketika engkau diberkati, engkau berkata, ini semua karena anugerahnya. Jadi kau gak sombong. Ketemu pendeta gak sombong. Pak pendeta, ya, puji Tuhan lah kalau nggak ada Pak pendeta dulu saya gimana hidup, saya nggak ngerti Pak pendeta. Semua itu orang yang tahu semua di bar itu siapa saya. Tapi karena ketemu pendeta, rumah tanggaku damai. Siapa ini orang namanya Pak? Rahasia. Iya tuh luar biasa Pak. Dulu Pak sampai Alkitab pun Pak aku bawa ke bar Pak. Waktu mau masuk aku letakin dulu di warung-warung. Aduh puji Tuhan Pak udah ketemu Bapak saya. Ada kebahagiaan. Kalau dari dulu kau, aku orang baik dari dulunya. Orang baiknya aku. Sebelum ketemu pendeta itu aku udah baik. Malah ketemu dia aku kurang baik. Aib. Iya. Jadi Tuhan lagi mendidik kau ini. Haleluya. Mau gak kau percaya kepada apa yang gak kau lihat? Jangan percaya COVID, gak usah. Ya, COVID itu makin dipercayai, dia telinganya makin gede. Iya, kalau dia makin dibangga-banggakan, dia bisa membesar sendiri. Haleluya. Membesar jangan saudara salah, membesar bukan karena COVID-nya yang tambah besar. Bukan, membesar ini yang saya maksudkan adalah beritanya jadi heboh. Jadi semua orang-orang jadi ketakutan. Haleluya. Untung saya punya Yesus. Kalau enggak pun saya udah hitir-hitir terus. Iya. Bayangkan saudara. Selama new normal ini tiap bulan saya 2 kali naik pesawat rata-rata.
turun. Pasti megang tak apa-apa. Sekarang di airport itu pun udah aneh. Ku pencet, mana pencetan lift enggak ada. Pakai kaki semua. Net. Buka. Si Daniel yang tahu. Aku gini-gini, bapak kampungan. Net deh. Iya. Ngeri semua sekarang, ngeri. Udah ketakutan semua orang. Enggak apa-apa sih itu, bagus sih. Tapi maksud saya yang saya ceritakan, orang udah ketakutan semua padahal itu enggak nampak. Kenapa kita enggak bisa percaya kepada firman Allah, janji Tuhan walaupun belum nampak, percaya saja. Haleluya. 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 Coba baca Matius 8 terakhir. Ini kalau orang percaya santai hidupnya. Santai hidupnya, iya, Matius 8. Ini kalau orang percaya luar biasa, hidupnya santai. Kalau enggak percaya, oke. Matius 8 ya. Haleluya. Bentar, Matius 8 ayat ya, udah. Matius 8-nya udah. Nah, mulai ayat 1-nya aja coba lu. Nanti kita baca, haleluya. Sudah? Nah, coba kita baca mulai dari ayat yang lanjutkan aja biar cepat. Haleluya. Kita baca. Ah, haleluya. Oke, kita baca dari ayatnya yang 7 ke 7. Haleluya. Mulai ayat 7, kita baca. 3 2 1. Yesus berkata kepadanya, "Apa yang datang menakutkannya?" Terus, tetapi terus jika aku kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang, ataupun kepada yang membantu kerjakanlah ini, maka ia. Terus setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepada haleluya." Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah yang dahsyat luar biasa. Lihat nih, perwira tinggi saudara. Anak buahnya aja gak berani main-main sama dia ya. Tapi ketika dia tahu bahwa Yesus datang, dia datang ke Yesus. Dia bilang, "Sekarang hamba yang kukasih sakit." Padahal perwira ini bisa bawa ke berapa dokter pun, ke berapa tabib dia bisa bawa. Tapi dia datang ke Yesus. Haleluya. Dia bukan orang Israel, dia termasuk bangsa kafir ini. Tapi dia tahu Yesus ini dahsyat, luar biasa, ajaib. Gak perlu kok mau orang Batak, mau orang Karo, orang Ambon, kayak Manado, Chinese kayak apa kayak. Bahkan mau kukatakan kau mau punya agama, gak punya agama, kayak itu gak peduli sama Yesus. Yang Yesus mau itu kau datang kepada dia dengan percaya. Haleluya. Percuma kau datang, kau fotokopi itu, KTP, kau taruh di sini. Kristen. Yesus bilang, "Kristen? Apa ini Kristen nih?" Haleluya. Dia mau kau percaya. Haleluya. Ada iman. Makanya dia bilang, "Wow." Perwira ini bilang, "Gak usah datang, gak usah datang. Ngomong aja sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Karena aku ini perwira. Aku punya bawahan. Aku ngomong, bawahanku bergerak." Maksud perwira ini, kalau kau ngomong, alam roh ini takluk. Kalau kau ngomong, semua penyakit ini pergi. Kalau kau ngomong, semua setan ini diam. Kalau kau ngomong, semua apapun yang ingin membahayakan hambaku, yang ingin membunuh dia, akan berhenti. Asal kau ngomong saja. Gak perlu kau datang. Omonganmu itu sudah ditakuti oleh seluruh alam jagat raya ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Itu makanya dia bilang, ngomong aja sepatah kata. Yesus selama hidupnya belum pernah dia jumpai orang seperti ini. Itu sebabnya dia katakan, kalau kita baca selanjutnya, Yesus heran, kagum. Kok ada orang seperti ini? Imannya besar. Sampai kalau kau baca terus ayat di situ saudara, sampai Yesus meninggikan orang ini berlebihan menurut saya. Dia bilang apa? Dia bandingkan nanti anak kerajaan itu sendiri malah dicampakkan ke ratap kertak gigi di sana.
Justru orang-orang yang tadinya gak percaya akan datang kepada Yesus, akan menyembah Yesus. Yang terdahulu bisa jadi terakhir. Hati-hati lu saudara. Yang terakhir pak, yang terakhir pun bisa jadi terakhir. Hati-hati juga. Haleluya. Yang terdahulu aja bisa jadi terakhir. Jangan bangga kau yang jemaat baru, aku kan terakhir. Iya kau pun bisa jadi terakhir lagi. Jaga hati ini. Percaya sama Yesus. Sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Subuh-subuh langsung doa. Aja istrimu doa, aja anakmu doa. Semua doa. Haleluya. Gak bisa jam 4, jam 5. Gak bisa jam 5, tengah 5. Oh kok tengah 5 lagi pak? Iya biasanya jam 5 kan orang gak bisa, tengah 5 bisa dia. Haleluya. Aja. Oh gak bisa jam 5, tengah 6. Doa, menyembah. Haleluya. Dulu waktu gak punya duit, nyembah Tuhan luar biasa. Oh haleluya. Oh rasa katakan, haleluya. Giren udah ada duit, haleluya, haleluya. Gayanya udah banyak. Dulu nggak ada gaya, haleluya. Dulu mati gaya. Saudara makanya, aduh, aku kalau ngomong nanti kalian tersinggung. Tapi mau tersinggung memang aku datang kemari untuk menyinggung saudara. Betul. Ya rugi aku terbang-terbang bayar 2 juta lebih kan terbang kemarin, mendingan di sana aja. Kalau saudara nggak tersinggung, berarti aku nggak sukses dong, nggak berhasil nyampaikan firman. Kalau anda tersinggung, aku sukses. Haleluya. Berarti aku berhasil. Iya, kalau bilang namora doho, namora jongjong doho, asongonon doho, bah burju doho, baiknya kau. Kau memang sayangnya kau, kau baik, kau disayang Tuhan, kau baik begini-begini terus. Kupingnya makin tambah besar. Senanglah lihat kita dia, abang pandita, kata kan? Apapun dikasih sama dia sayur lah semua segala macam. Tapi kalau udah ditekan dia, keluar. Kalau mentega yang di dalam mentega. Tapi takut saya tai yang di dalam, keluar tai juga. Betul. Kemarin loh. Jadi kan begini. Kita udah mau berangkat nih. Dari Duri ke Pekanbaru. Ini pendeta ini ngoyo amat. Dia bilang, tolonglah. Ini ada orang kerasukan setan. Ini hanya pak pendeta yang bisa melakukan ini. Ini udah lama kali diikat. Udah dibawa ke beberapa pendeta manapun katanya. Kita persiapan dulu. Lagi kan kita ini keburu-buru. Ini 3 jam loh perjalanan. Gue bilang ke Pekanbaru. Kita harus istirahat dulu di sana. Baru jam 7 khotbah. Ngeyel terus. Untung si Daniel gak kubawa. Udah mau kubawa si Daniel. Tapi si Daniel lagi ngedit di hotel. Ya udah kita pergilah. Pergi. Sampai di sana. Di rantai anak ini kan. Buka rantainya. Nanti lari dia mang katanya. Kata si. Ini anak pendeta loh. Pendeta ini anaknya gila, ngeri gak? Bisa gila anak pendeta. Anak pendeta gila. Anak pendetanya gila, apalagi kau bukan anak pendeta. Anak pendeta gila. Lah, saya bilang, wah gawat. Buka. Buka rantainya kan. Nah, rupanya dia, ini cewek ini anak ini, cewek. Umurnya 21 atau 22 tahun. Dia ke kamar mandi dulu aku katanya. Aku bilang jangan kasih. Aku udah tahu ini permainan setan. Tapi mamanya bilang, biarlah dia mau buang air besar. Ya udah, Bu. Lama kali keluar. Aku udah tahu kalau orang gila itu beraknya lama. Gak percaya. Kalau gak percaya kau gila lah kau. Nanti kau tahu. Lama kali. Ada setengah jam. Suruh keluar dia, aku bilang. Suruh keluar gak mau, suruh keluar gak mau. Dimarahin sama mamanya. Diambilnya. Dipegangnya ini. Itulah kan, apa yang ditekan itu yang keluar. Coba kalau mentega itu, pasti kan enak aja kena mentega doang kan. Kita jilat pun enak mentega. Tekannya ini, mak, kulihat kan. Wah, kan. Datang si pendeta ini. Saya yakin nanti dia nonton notba ini. Si pendeta ini, udah aku bilang, ayolah, ayo aku bilang. Aku kalau batu gak takut, tai takut, betul. Berapa kali aku mau dilempar batu sama orang kerasukan. Lepas, lepas. Semua lepas. Tapi tai ini belum pernah.
Mau ditikam pernah sama Kapolsek Sieri, tanya. Sekarang udah Wakapolres, kalau gak percaya. Bawa pisau. Haleluya. Semua polisi udah ketakutan. Saya bilang, biar. Saya yang datang. Dalam nama Yesus. Jatuh pisaunya. Haleluya. Sampai dalam nama Yesus. Jatuh sarungnya. Kapan kita dalam lagi. Eh, tutup, saya bilang. Betul. Baru datang orang dari pihak apa namanya. Pihak rumah sakit jiwa baru berani nyuntik. Tadinya gak berani. Yang gitu-gitu udah sering. Tai kan belum pernah. Ya, kalau kita belum pengalaman ngeri kan. Kalau misalnya batu pak kena ya bocor dikit gak apa-apa. Wah. Saya bilang. Ayo kita pergi. Jangan amang. Amang gak bisa kemari lagi kapan belum tentu. Ayolah. Aku kan di belakang, aku tahu kan. Aku tahu pasti bahaya ini. Benar saudara. Benar kejadian. Dalam rasa dia dilempar pakai taipu. Jadi yang dari si pendeta ini kecipratan ke topi saya. Aduh. Untung aku pakai topi loh. Kalau nggak pakai topi, ini kan kemuliaan. Itu ada ininya juga loh. Bener loh. Tadi aku jalan kan mau nggak pakai topi nih. Kemana-mana saya sering bawa topi banyak itu di tempat tripod. Jadi tadi aku nggak mau pakai topi, entah gimana? Ah pakailah. Gue pikir kan, oke. Jadi pas ditembaknya tai itu pas gitu, moncong ke sini kan, kena ke bagian pendeta itu, ke sininya juga. Ah, jadi cipratan juga saya, untung saya pakai itu. Ya kalau baju kena dingin gak masalah. Ini kalau kepala kan malu kan? Iya dong, kepala ini kan kemuliaan. Terus dikasih tai. Wah saya, wah geram saya. Saya tonjok. Bener saya tonjok. Dalam nangis puak, langsung jatuh dia. Oh saya tengking-tengking dia. Gini aja. Gak mau jawab, gak mau apa-apa. Waktu kan jalan terus. Gue bilang gimana nanti pelayanan di sana? Kalau mau layani gini harus satu hari khusus. Oh, sekarang gini aja mana dukunnya ini? Gue bilang. Ah ceritanya dukunnya itu ada di situ. Jadi bapaknya dulu keles sama orang ini gitu loh. Sama dukun ini entah gimana diguna-gunain lah ini. Langsung kita pergi ke dukunnya. Pergi. Sampai ke situ Katolik doa, Katolik katanya. Lah, bukan masalah Katolik, ini masalah setan kan? Ya mau Katolik, mau Kristen, mau apapun kan setan, setan aja kan gitu kan. Ya, setan kan dia gak takut dengan agama. Ya setan itu kadang-kadang punya agama pak. Lah gak percaya. Setan itu kalau diajak ngomong apa agamamu? Dia ada. Jadi jangan pikir setan gak bisa punya agama. Bisa aja dia punya agama. Pakai agamanya kan begitu kan. Iya haleluya. Saya harap anda yang punya agama bukan setan itu aja. Nah, jadi saudara udah gitu. Kita jumpain tuh. Wah di situ saya bilang. Kalau Daniel ikut ini bagus kontennya ini. Oh saya tengking itu. Saya bukan tanya kok Katolik. Lepaskan itu semua ini. Eh on golang nahu tuhor dohon kali. Dia kan pakai gelang-gelang itu. Gelang yang kubeli ini. Akhirnya kita debat lama. Akhirnya dia nyerah saya doain. Tapi tetap dia gak ngaku. Gak ngaku dia dukunnya. Nyerah. Terus pas mau pulang kita naik mobil kan mau keluar. Itulah Pantai Costa ini. Dipaksa-paksain pula awak. Gimana mau gak paksa orang waktunya singkat. Ya kan sekarang ini ya. Sekarang ini. Iya. Kalau misalnya ya. Ini yang belum nikah ya. Itu yang belum nikah. Kalau ada laki-laki belum nikah ini. Kalau ada. Sekarang kau jatuh cinta sama orang. Di pesawat. Kau gak bisa lagi tunggu kapan. Langsung bilang I love you. Gitu aja. Ha. Tapi kalau kau jatuh cinta, rumahmu di misalnya di Grogol, blok A dia di Grogol juga, blok B dekat-dekat, gak usah langsung I love you, lama-lama kasih dulu lapet, kasih dulu tapan. Iya. Sama kalau nginjil juga gitu, kalau ketemu di airport apa langsung. Langsung. Tapi kalau tetangga gak usah, pelan-pelan aja. Haleluya. Jadi saya bilang sama dia, dia bilang, oh dipaksain aku, gak ada aku paksa kau, aku bilang. Udah tinggalin aja loh, udah parah ini. Udah kami pergi langsung. Bener loh, di sana udah ibadah. Udah mulai, dia mau nyusun ini lagi. Tripod lagi, aduh. Memang kalau pendeta gak pengalaman susah. Kita udah sering usir-usir setan begitu. Pak Hendrik udah kenyang dia.
Ini ada orderan baru lagi. Yang mana orang apa ini? Belum gak datang dia. Mau didoain juga. Jadi saudara, Alkitab bilang, saudaraku yang saya kasih, imanmu sungguh besar. Haleluya. 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 Adal itu perwira, dia bukan orang Israel. Dia itu kalau menurut pandangan orang Yahudi, dia orang kafir. Tapi Tuhan bilang imanmu besar. Kalau kita lanjutkan, coba. Biar, ya udah ada. Ayat 11. Biar sampai ini selesai, tenang aja. Makanya kalau kemari, walaupun di sini ada makan, makan dulu kok di rumah. Iya, kadang-kadang kau gak makan, biar makan di sini. Tapi baru lagi mohon, udah koncongan perutmu kan bahaya. Nah, kita baca coba. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Terus? 12. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan ditempatkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerlap. Oh, tadi dari timur barat. Artinya ini orang-orang yang bukan percaya Tuhan, bukan anak kerajaan. Kita ini kan anak kerajaan, betul nggak? Ya. Haleluya. Jangan sampai kita terjadi begini, saudara. Haleluya. Matius 7 bilang, aku sudah bernubuat, aku sudah sembuhkan orang sakit, aku sudah melakukan bahasa ini. Tuhan bilang, aku gak kenal kau, nyang kau. Kau pembuat kejahatan. Haleluya. Sebenarnya dia, kalau dia memang orang jahat, gak mungkin dia bisa usir setan. Dulu dia gak jahat, dulu dia benar. Usir setan, dapat amplop, doakan orang sakit, dapat amplop di Pajero, doanya, iya punya rumah, punya kamar bagus, ini. Terus sudah gak mau lagi dia. Dikit-dikit, Wanifiro, gitu. Benar. Saya khotbah udah kena tai pun saya masih dikasih terus 1000, saya bilang, puji Tuhan, baru udah kena tai sini. Iya. Jadi, banyak orang gak paham ayat itu. Bilang, oh berarti bernubuat, ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Berarti sama aja dengan pembuat kejahatan, bukan. Jadi orang yang gak hidup dalam Tuhan gak mungkin bisa usir setan. Dulu dia hidup dalam Tuhan. Udah dikasih amplop, dikasih semua sekarang, udah. Haleluya. Gak mau lagi jalan. Ke si Daniel ini sering komeli, jalan aja itu gak mau ke situ. Maunya naik motor. Iya, coba kalau dia nanti udah bisa punya mobil, bisa naik mobil. Jangan-jangan 2 meter pun naik mobil ya. Iya, jadi kita ini harus kita tahu standar kita ini, kita gak boleh di zona nyaman. Haleluya. Kita gak boleh di zona nyaman. Jadi kita punya semua, tapi kita tetap aja di zona yang gak nyaman, biasa aja. Tapi kita punya, bukan gak punya. Haleluya. Jangan mentang-mentang punya langsung, oh. Iya kan? Nanti dikasih tidur di tempat yang sulit, langsung ngeluh. Tapi kalau kasih enak, ya puji Tuhan juga. Saudara, Bapak Ibu sekalian, lihat ini. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Saya percaya Anda bukanlah anak-anak kerajaan yang dicampakkan. Amen. Anda anak-anak kerajaan yang dipelihara Yesus. Amen. Yang dijaga Yesus. Saya berdoa di zaman COVID ini tidak boleh ada satu pun di antara saudara yang kena. Amen. Bukan masalah mati, bukan masalah hidup. Walaupun akhirnya kau diobati sembuh, tapi malu saya. Mendingan saya dilempar tai di duri sana daripada mendengar kau kena COVID. Hari ini dekat dengan Tuhan. Amen. Sungguh-sungguh dengan Yesus. Haleluya. Ya kalau di pasar tetap kau jaga itu dirimu. Jangan sembarangan juga. Tapi kalau di gereja, ini ada jaminan. Jangan kau pikir aku pemberani di mana-mana. Enggak. Aku lebih penakut dari si Daniel. Ini lebih berani. Aku bilang, Daniel, kau udah habis pegang-pegang itu, ini altis ini. Ah, apa altis? Ini. Iya. Dia ngomong dekat-dekat sama orang. Jangan, aku bilang. Bahaya, ini semua kita anggap ini musuh, antara tidak, kan gitu kan. Tapi kalau udah di gereja mana aja saya sampai gereja, mau diduri, mau didumai, udah gak ada takut saya sedikit. Loh, karena saya kan sedang menjalankan misi Tuhan. Amen. Haleluya. Makanya Anda jangan keliru ya, jangan salah paham pengajaran saya ini. Di luar sana tetap Anda jaga. Haleluya. Haleluya. Terus kalau di sini Pak, bisa buka masker? Bisa. Loh,
Kok bisa, Pak? Jaminannya sudah saya kasih garansi tadi. Kalau Anda memang bersama saya, kita lagi menyembah memuji di sini, ada garansi dari Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, Bapak, Ibu sekalian, Tuhan sedang mengajar kita di zaman COVID ini. Bukan supaya kita miskin melarat, bukan. Walaupun memang dampaknya kita lihat, iya, penghasilan kita berkurang, tapi tujuan Tuhan, kalau tujuan Tuhan itu namanya Tuhan jahat, bukan. Tujuan Tuhan supaya kau lebih mengandalkan Dia. Amin. Tujuan Tuhan supaya lebih kau cinta Dia. Amin. Tujuan Tuhan supaya lebih mengasihi Yesus. Amin. Tujuan Tuhan supaya lebih kau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Supaya kau lebih mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, kalau betul-betul Anda tahu apa yang kulakukan selama beberapa hari di luar sana, begitu capeknya saya. Habis bawa mobil langsung khotbah, habis khotbah bawa mobil lagi, langsung masuk ke rumah. Tidur, belum tentu bisa tidur. Tetapi sampai hari ini saya bisa fit, bisa sehat menyampaikan firman Tuhan. Ini kalau bukan imunitas ilahi gak mungkin. Saya percaya itu. Karena itu saudara, Bapak, Ibu sekalian, serahkan sepenuhnya hidupmu pada Yesus. Jangan main-main lagi. Dengan Yesus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh percaya. Saya tahu masih ada kelemahan-kelemahan saudara. Tetapi itu jangan menghalangi saudara untuk percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada pembelaan Yesus. Tetap panggil Dia. Yesus. 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 Saudara, saya mau ajak saudara. Saudara, saya mau ajak saudara ini betul-betul memanggil nama Yesus. Bukan dengan pikiran manusiawi, bukan dengan kepala. Tapi kau panggil dari alam rohmu. Dari dalam rohmu. Haleluya. Haleluya. Yesus! Yesus Tuhan! Yesus Tuhan! Jagai tempat ini Tuhan Yesus, Tuhan Allah Yesus. Jauhkan semua dari COVID Tuhan Yesus. Jauhkan dari COVID semua Tuhan. Jauhkan dari COVID. Jauhkan semua. Ora basaka Yesus. Yuri ara basaka takala la bala la basika la la bala la basaka. Ora basaka la 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 baba baya la la bataka la la la. Penuh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yang tidak bisa bahasa roh katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa, agung, Yesus mulia, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan Allah, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan Allah, haleluya, haleluya. Sembah, sembah Yesus Tuhan Allah, haleluya, haleluya. Tidak ada lagi yang lain caranya. Caranya ikut Yesus, sembah Yesus, tinggal dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terus, terus doa, terus doa, terus doa. Haleluya. Yang tersedia Tuhan Yesus. Saudara, siapa di antara saudara yang mau didoakan secara khusus bisa maju ke depan dengan cepat, dengan cepat. Mungkin belakangan-belakangan ini engkau mulai selalu merasa tertekan, ditekan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Mungkin ada juga karena ucapan-ucapan orang-orang tertentu yang membuat engkau mungkin mulai pikiranmu gak tenang, pening, pusing dan segala macam. Bahkan hatimu terluka.
karena pembicaraan-pembicaraan orang tersebut. Silakan kau maju, saya akan doa. Itu karena membahayakan dirimu. Itu akan membuat tubuhmu lemah, dan itu jugalah nanti yang membuat engkau tidak bisa sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Maju-maju, siapa yang mau didoakan secara khusus belakang-belakangan ini? Karena omongan orang-orang tertentu mulai pikiranmu terganggu, hatimu terganggu. Mungkin karena suasana kondisi yang seperti ini, ekonomimu mungkin kurang baik, sehingga engkau mulai, oh, yang ada khawatir, yang ada bimbang, yang ada ragu, yang ada cemas. Bahkan kadang-kadang kau memikirkan sesuatu, pikiran-pikiran yang terlalu jauh, yang tak pantas kau pikirkan. Hari ini aku berdoa buat engkau. Maju, 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 maju. Terima, api-api. Sikara basagar, pulihkan hatinya, pulihkan, sehat, pulih, pulih, buka jalan hidupnya dalam pemeliharaanmu Yesus. Ira oba seka pada masyarakat. Iya, jama, 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 lepas, lepas. Terima, terima, api, 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 api. Api, api. Satu, dua, tiga, kusik, api, kap. Kuasamu bekerja Tuhan, kuasamu bekerja. Api, terima, 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 terima. Api, 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 terima, 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 terima. Roh Kudus bawa rohnya menikmati kerajaanmu, bebaskan, lepaskan dia dari tekanan, dari belenggu, dari masalah, dari kesulitan, dari kekhawatiran, dari kebimbangan. Lepaskan, bebaskan. Haleluya, 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 haleluya. Uriara lapa basika, da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 . Cepat, siapa lagi yang mau didoakan secara khusus? Saya nggak usah panggil satu persatu. Cepat, 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 cepat. Urah masyakara lapa lapa ya. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Datang ke Yesus sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, engkau Tuhan Allah yang maha kuasa yang memulihkan hidupnya. Dia pulih, dia sehat, dia pulih di dalam Yesus, di dalam Yesus. Lepaskan, bebaskan dia dari pikiran-pikiran yang najis, yang tidak berkenan di hadapanmu. Pulihkan di dalam nama Yesus. Sembuh, sehat, pulih. Api, 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 agar api, 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 api. Kuasamu bekerja Tuhan atasnya. Roh, bawa rohnya. Terima, terima, penuh, 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 terima. Terima, api, 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 api. Haleluya. Ikuti dosa Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan Yesus, memulihkan hidupku, supaya hidupku selalu melayani, menyembahmu, memujimu Yesus. Tuhan Yesus, satu-satunya engkau lah Tuhan Juru Selamatku. Pulihkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau enggak ada lagi yang mau didoakan, mari kita. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ora papa papa. Lapa sikara dadadadada. Sikara lapa lapa sikara dadada. Rohmu bekerja atasnya Tuhan. Pakai terus hidupnya. Dengan otoritas, dengan kerajaanmu Tuhan. Dia akan membawa istri anak-anaknya terus hidup di hadiratmu. Sehingga keluarga ini terus makin hari makin pulih, makin sehat. Makin betul-betul menikmati Tuhan. Mengalami Kristus secara akurat, secara utuh. Sehingga betul-betul lewat keluarga ini namamu dimuliakan. Urapan spesial, urapan baru, terima. Penuh, penuh. Kuasamu bekerja Tuhan. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Urapi dia, bawa rohnya untuk menikmati kerajaanmu. Bawa rohnya untuk mengalami pribadimu. Bawa, bawa di dalam nama Yesus, di dalam Jesus Christ. Bawa Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam Yesus, api, 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 bakar, 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 api, 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 api. Saudara siapa lagi yang mau didoakan? Cepat, cepat, cepat. Kalau enggak ada lagi, saya akan tutup. Haleluya. Cepat, siapa yang mau didoakan secara khusus? Kau maju, 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 maju. Jangan malu, jangan malu. Berbeda. Di rumah belum tentu kau bisa rasakan. Engkau maju, engkau maju. Jangan katakan, oh di rumah aja aku doa sendiri. Jangan kayak pahlawan kesiangan. Kalau kau memang betul-betul dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang kadang kalah sampai engkau sendiri sulit menyelesaikannya, kau maju ke depan, aku akan berdoa buat engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup pesta anak domba Allah hari ini. Artinya engkau sudah kuat, sudah sanggup. Jangan ada yang kalah lagi.
sempat kau gak maju didoakan, tapi kulihat besok kau kalah. Itu bagaikan tadi itu yang dikasih tai itu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan main-main hidup ini. Kita ada alam roh. Tadi saya sudah persiapkan itu, tapi entah kenapa. Tadi mau lama di sana. Haleluya. Entah kenapa bisa. Nanti di lain waktu saya akan betul-betul kita mengupas tuntas alam roh itu. Bukan dengan cara-cara pengalaman-pengalaman, angan-angan. Bukan. Lewat ayat-ayat semua. Haleluya. Supaya kau tahu bagaimana. Semuanya itu sudah ada di alam roh itu. Engkau tinggal narik ke alam nyata ini. Haleluya. Semua sudah ada. Semua sudah ada. Daniel yang bersama saya sering dia ngalami. Udah ada ini nih, cuma tinggal tarik aja. Pas ku tarik gitu satu menit, ada betul. Langsung beli tiket, langsung beli ini, langsung beli itu, macam-macam. Semua sudah ada. Haleluya. 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 Terima kasih Yesusku buat anugerah yang beri sebab sore ini Yesus adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab sore ini Yesus adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sale-sale Tuhan, duta Kristus, anak-anak Allah, angkat hati roh pikiranmu, dua belah tanganmu, hadapkan kepada Kristus di akhir pesta anak domba Allah. Sebagai duta Tuhan, utusan Allah, aku berdoa, terimalah berkat dari takhta Allah kita, Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja Damai, di dalam nama Yesus. Hidupmu di sini diberkati, di luar diberkati, di rumah diberkati, keluar rumah diberkati, dagang diberkati, haleluya, keluargamu diberkati, hubunganmu dengan orang-orang yang kau kenal diberkati. Amin. Semua apa yang dibuat tanganmu berhasil. Amin. Karena engkau diberkati Tuhan. Hidupmu diberkati, tidak Amin. Kekurangan, tidak mengemis. Yes. Tidak utang sana, utang sini. Amin. Semuanya disiapkan Tuhan, diberkati. Amin. Karena di alam Yesus, di alam Tuhan semuanya sudah ada. Amin. Di dalam nama Yesus. Kami tutup pesta anak domba Allah hari ini. Haleluya, percaya katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dengan luar biasa. Haleluya.